Halo bos, Rio, semangat. Helmel. Ketemu di Aura Sofa. Apa? Oh. Lo guys. Dapat. Waduh ngeri mainnya wingi. Cek ya. Masing-masing menurunkan 3 pemain depan. Ada saudara Sabil dengan nomor punggung 9. Ada Tava nomor punggung 11. Ada Sabuk nomor punggung 7. Masing-masing 3 pemain tengah. Ada Sulu nomor punggung 8. Ada Ruben nomor punggung 12. Ada Tapas nomor punggung 7. 4 pemain belakang. Masing-masing ada Tantan nomor punggung 6. Ada Habib nomor punggung 18. Ada Fikri nomor punggung 7. Ada Cemil nomor punggung 5. Dan kegagalan dipercayakan kepada Setiawan. Ada Ricky Joy, nomor punggung 17. Ada pun pemain belakang dipercayakan kepada Tio, nomor punggung 20. Tono, nomor punggung 26. Inggit, nomor punggung 44. Ada Nana, nomor punggung 4. Dan penjaga gawang Vendra. Rasuan pun Repitia Putra. Dan tampaknya kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan. Dan kesempatan sore hari ini dari PS Porta Junior mengenakan kostum berwarna kuning strip hitam menempatkan diri di sebelah timur. Adapun dari Sawung Gali FC pada kesempatan sore hari ini menempatkan diri di sebelah barat. Dari kami melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Akan kami sampaikan kepada untuk para pemain, silakan bermain dengan sportif, bermain dengan tertib. Yang bermain adalah kaki. Ya, yang bermain adalah kaki untuk para pemain. Untuk para supporter, silakan memberikan semangat, dukungan, sportivitas untuk timnya. Dengan kandungan maksud tidak menyinggung supporter yang lain. Silakan memberikan dukungan kepada timnya dengan maksud tidak menyinggung supporter ataupun pemain yang lain. Tentunya sudah dididik dengan ilmu kewasitan. Silakan pergunakan keilmuannya dengan adil, tidak ada kecenderungan hati. Tidak ada kecenderungan hati. Dan terakhir, untuk para penonton, silakan menjadi penonton yang baik dengan tidak menonton dengan menginjak garis paling mulai. Terima kasih. Pesan ini saya sampaikan dari Babin Kamtibmas Polsek Nusa Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah sambutan dari Bapak Babin Kamtibmas Nusa Tenggara, Bapak. Mungkin kepada kita semua untuk melakukan sifat fair play.
dan tentunya kembali ke tengah lapangan masih menantikan jalannya babak pertama yang mana masih pada kesempatan sore hari ini dipimpin oleh Pak Joni. HW1 ada Bung Tian, HW2 ada Bung Amin, dan inilah kick off babak pertama satu pertandingan seru Porka Junior melawan Sabung Galih FC dari kota Ayam Alas. Mengulir dari lini bawah kali ini pemain-pemain dari Porka Junior. Lewat satu pemain, Nanang sodorkan bola ke depan. Satu pemain nampaknya ada Alek. Keluar lapangan bola, lemparan ke dalam akan lakukan satu pemain, Nanang. Satu lemparan jauh nampaknya lakukan intercept tadi pasukan belakang dari Sabung Galih. Mencoba kembali menyerang lewat lini tengah, lewat Ricky Joe. Ricky Jauh, pada kepada rekannya, ada Dono. Lanjutkan 1-2, kembali kali ini menguasai bola. Pemain-pemain dari Sabung Galih Ayam Alas. Namun kembali mantul dipatahkan. Dan kembali lagi terjadi kebulut nampaknya terkena pelanggaran satu pemain, ada Sodik tadi. Tinggalnya kembali, tendangan bebas saja akan lakukan satu pemain dari Porta Junior. Satu umpan melebar, umpan-umpan pendek kali dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dijatuhkan tadi Luis Suarez, Alek, masih Alek, kerjasama dengan rekannya ada Trias. Sontek saja mulai keluar lapangan. Umpan ke dalam kembali akan melakukan satu pemain, ada Tantan. Tantan berlian kali ini kerjasama dengan rekannya ada Dava. Dava, duel kali ini, dan satu umpan kali ini diberikan kepada Nanang. Masih Nanang, satu pemain Suarez yang dituju. Masih terlihat sangat kekeh pertahanan dari Sabung Galih Ayam Alas. Menjaga setiap pergerakan pemain-pemain dari Porta Junior. Dan akhirnya kali ini serang lempar ke dalam. Ada Suno yang dituju. Kali ini duel, menangkan bola Trias, pendek kepada rekannya dari Kicho. Lagi-lagi satu kontrol kurang sempurna dilakukan Ricky Cho. Dan satu umpan kali ini melakukan tinggi. Ada Sabil. Masih Sabil. Kerjasama dengan Dava. Masih Dava dan kita lihat. Satu counter attack cepat dilakukan oleh Dava tadi. Atau satu pergerakan. Kembali harus dijatuhkan, kita lihat Dava, tendangan bebas nampaknya, satu kesempatan tentunya untuk Sabung Galih FC. Satu tendangan nampaknya akan digeser terus langsung oleh Dava. Satu kesempatan di menit-menit awal babak pertama. Tendangan bebas saja kali ini akan lakukan Dava. Dava lakukan sudah. Satu percobaan dilakukan Dava. Masih berada di atas pistar gawang yang dijaga oleh Vendra. Umpan pendek kali dari lebih bawah. Satu pemain ada Suarez. Masih ada Suarez. Bayang-bayangi Dava. Terlalu lama dengan bola kita lihat. Bola keluar lapangan, lemparan dalam kembali akan lakukan satu pemain dari Sabung Galih FC. Nomor punggung 6, ada Tantan Belian, kali ini masih Tantan. Kirim bola, kerjasama dengan rekannya tadi. Dari Sabung Galih, satu umpan pendek, lakukan clearan. Kembali kandas pemain-pemain dari Porta Junior, Luis Suarez ke tengah, kerjasama kali ini dengan Trias. Masih Trias, sodorkan bola ke depan, kita lihat Sun. Harus berduel kali ini Sun, namun terjatuh nampaknya. Lagi-lagi satu kontrol salah dilakukan pemain dari Sabung Galih. Ada Trias, satu umpan salah juga dilakukan Trias. Mencoba menyerang dari lini sayap. Pemain-pemain dari Sabung Galih, umpan ke tengah, ada Dava. Masih Dava, duel kali ini dengan satu pemain dari Porta. Satu umpan melebar masuknya kembali. Bentur kaki dari saudara Sono. Masih terlihat sama kuat kedua kesebelasan, saling mencoba menyerang. Kita lihat dari sisi sayap kanan kembali
dari Sabung Gali FC mencoba menyerang lewat lini tengah kali ini. Lewat kaki sudah suruh, masih suruh. Satu umpan melebar, Dava yang dituju. Mentahkan saja bola keluar lapangan oleh Radono. Lebar ke dalam Tantan. Kembali mampu dikandaskan, ada Luis Suarez. Kerjasama dengan rekannya, ada Nanang. Kali ini Ricky Cho melakukan satu gerak tipu tadi. Satu umpan salah nampaknya tadi dilakukan oleh Ricky Cho. Dan kembali juga satu passing kurang akurat dilakukan oleh satu pemain dari Sabung Gali FC. Ada Alek. Kerjasama dengan rekannya, kembali ada Trias. Ricky Cho rebut bola tadi. Satu umpan dibangun kali ini oleh anak-anak Sabung Gali. Satu umpan melebar, ada Dava. Kembali Dava mencoba melakukan gerak tipu dan terbaca dengan sempurna oleh barisan Porka Junior Asuhan Bung Hendrika. Hingga kembali lebar ke dalam, satu brand crossing. Amankan saja bola kali ini, counter attack tepat. Lakukan satu pemain Porka Junior. Dari kawalan kali ini Ojan memanfaatkan peluang tadi, mencetak gol, menggetarkan jala gawang dari Sabung Gali. Unggul sementara untuk Porta Junior 1-0 lewat kaki Ojan. Luar biasa melihat kesempatan Ojan nampaknya melakukan counter attack dengan cepat tadi, memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, dan alhasil bisa mencetuskan satu gol kali ini, menambahkan empat kami al unggul sementara untuk Porka Junior 1-0. Satu serangan kembali dibangun pemain dari Sabung Gali. Satu umpan melebar, Dava maksudnya tadi yang dituju. Lakukan Porka Junior, Alek yang dituju. Lagi kembali hanya lemparan ke dalam, lakukan kali ini Nanang. Luka ada sekali ini, satu heading dilakukan oleh pemain dari Sabung Gali. Ada Dava, Alek, tengah, satu umpan melebar kembali, satu counter attack cepat kembali dilakukan. Ada Oca nampaknya tadi satu kontrol salah. Hingga hanya ke dalam gawang saja akan dilakukan penjaga gawang dari Sabung Gali, Setiawan. Menguasai bola sepenuhnya kali ini anak-anak Porta Junior lewat kaki Ricky Cho. Kerjasama dengan Trias. Kembali melebar. Mencoba mencari celah kali pemain. Dan lakukan satu penetrasi cepat. Mencoba langsung lakukan shooting tadi. Masih berada di atas Mister Gawang. Yang dijaga bersama di sebelah selatan Mister Gawang yang dijaga Setiawan. Belum bisa menambah pundi-pundi gol pada kesempatan sore hari ini. Satu tendangan gawang. Umpan salah tadi dilakukan oleh Nanang. Bola kandas kali ini dikuasai sepenuhnya anak gawang Sabung Gali. Satu umpan kembali ada sang kapten. Lalu serangan tadi. Satu kontak-kontak cepat kembali. Lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Porta Junior. Kali ini ada Suarez. Kembali hanya tendangan gawang saja akan dilakukan pemain dari Sabung Gali FC. Dan kita lihat begitu kuat pertahanan yang dipanggut oleh Inggit dan kawan-kawan. Satu balasan terletak kali ini. Satu lapan sudah sendiri. Harus dijatuhkan tadi Sonti. Melakukan pergerakan yang sangat cepat tadi nampaknya. Dan wasit memberikan penalti. Satu hukuman penalti tentunya diberikan untuk Porta Junior. Karena satu kesempatan tentunya untuk Sabung Gali menyamakan kedudukan. Dan nampak satu pemain, ada Sodik nampaknya sangat sungguh pada kesempatan sore hari ini. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang Wendra. Kita lihat
satu tendangan penalti. Sodik, lakukan Sodik. Gol, gol, gol. Dan Sodik kali ini membalas gol. Sehingga kedudukan sementara di awal-awal menit babak pertama imbang. 1-1 Borca Junior berhadapan dengan Sawunggali FC. Terlihat nampak jual beli serangan tadi. Kedua kesebelasan terlihat sama kuat. Sedikit menguasai lapangan pemain-pemain dari Borca Junior. Kembali ke tengah lapangan. Well, nomor punggung 7 ada Sodik tadi dan ada Ocan. Masih Sodik kembali menyerang lewat sisi sayap, namun kembali kali ini ada Ocan mundur ke belakang 1-2. Oh, satu pemain nampaknya dari Borca Junior. Ada saudara Riki Jo tadi kembali ke atas di kaki Dava. Satu tendangan mampu diblok tadi oleh saudara Alek. Coba menyerang dari lini tengah kali ini pemain-pemain dari Borca Junior. Satu umpan tadi dilakukan oleh Riki Jo. Namun bola keluar lapangan dan kembali nampaknya hanya lemparan ke dalam akan lakukan satu pemain dari Borca Junior. Satu umpan ke belakang ada Trias. Satu kontrol kurang sempurna tadi nampaknya dilakukan satu pemain dari Borca Junior. Hanya kembali lemparan ke dalam akan lakukan pemain dari Sawunggali. Satu lemparan ke dalam sudah sama kali ini ada satu pemain dari Sawunggali. Masih tengah menguasai bola, sebutkan bola ke tengah ada Sunu. Masih Sunu duel kali dengan Riki Jo. Buang bola ke depan. Nampaknya satu pemain ada Trias kembali. Jenderal lapangan tengah dari Borca Junior. Kembali kandas di kaki Dava. Masih Dava. Sali ini masih Dava. Satu umpan terobosan. Masih dibaca dengan sempurna oleh pemain belakang dari Borca Junior. Satu umpan pendek dilakukan oleh Alex Suarez tadi. Dan kali ini lewat sisi sayap. Mencoba serangan cepat. Lagi-lagi masih terjaga dengan rapi pasukan belakang dari Sawunggali. Menahan satu serangan yang dilakukan oleh Sun tadi. Masih Sun. Kerjasama dengan rekaja dari Kicho. Masih di Kicho. Sontek kali ini bola ke depan. Dan kita lihat satu pergerakan dari Ocan. Masih Ocan. Melakukan satu tendangan langsung tadi Ocan. Masih melenceng di sebelah selatan gawang yang dijaga oleh Setiawan. Kembali hanya tendangan gawang Sawunggali. Lakukan sudah. Ada satu pemain. Ada sudah Inggit tadi. Masih dari Borca Junior. Satu umpan ke tengah. Riki Jo yang dituju. Umpan satu belakangan Alek, mampu dipatahkan Dava. Datang membantu kali ini dengan Nana. Lagi-lagi kalian masih dengan Dava. Bayangin Nana. Dava tendang menguasai bola kali ini. Satu umpan Dava kali. Dan kita lihat keluar dari sarangnya penjaga gawang Wendra. Mengantisipasi satu serangan tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Sawunggali. Mengatur tempo serangan pemain-pemain dari Borca Junior lewat sisi tengah. Palingnya dari Kicho, Bung Riki Jo. Satu umpan ke depan. Kembali kali ini masih dari anak Borca Junior. Ada Nanang. Masih Nanang. Oh, umpan ke depan. Dan lagi-lagi kali di kandang sudah ada apa? Masih Dava, sedorkan ke belakang. Kerjasama dengan rekannya satu umpan melambung tinggi kali diberikan kepada Sodik. Masih Sodik, bayang-bayangin Tio. Empatnya bola keluar, lemparan ke dalam. Akan lakukan satu pemain dari Borca Junior, ada Tio. Lakukan sudah Tio, kerjasama dengan rekannya Satrias. Kembali, mampu dipatahkan, buang saja bola. Keluar lapangan oleh Ceming tadi.
Tepatnya hanya tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh Pendra. Satu penjaga gawang tangguh yang diturunkan oleh Bung Hendrika pada kesempatan sore hari ini. Wanak mati tangguh. Oh, sikit, sikit tadi. Wasit pergantian pemain. Dari Purka Junior. Pergantian pemain dari Purba Junior, Tio, nomor punggung 20, keluar masuk saudara Martian, nomor punggung 6. Nampaknya memasukkan satu tenaga baru untuk menambah keberatan dari Purba Junior. Kali ini Bu Hendrika Raditya Pradita menarik satu pemain yaitu saudara Tio. Dan kali ini memasukkan saudara Martian 6 untuk menambah daya gedor dari Purba Junior. Kita lihat lagi umpan 1-2. Kembali kali ini dibangun. Lewat satu pemain dari sambung kali. Satu umpan melebar. Menurut ke belakang kembali ada Sunu. Masih Sunu. Kena muasai bola. Satu umpan maksudnya Dava yang tertuju. Kembali ada barisan pertahanan dari Purba Junior. Satu pergerakan kali ini dilakukan. Satu pemain dari sambung kali FC. Umpan lebar, lakukan satu tembakan langsung. Kembali, masih anak-anak dari Sabu Gali. Melebar lewat sisi sayap sebelah kanan. Sabu Gali FC. Paling banyak satu pemain. Ada Martian, pemain yang baru masuk tadi. Satu umpan menyilang kali ini. Ada satu pemain nampaknya dari Dava. Masih Dava. Menguasai bola sepenuhnya dan satu tembakan langsung Dava. Satu percobaan yang luar biasa dilakukan oleh Dava. Belum beruntung, masih berada di sebelah selatan gawang yang dijaga tadi oleh Wendra. Kembali ada tendangan gawang. Satu pemain nampaknya dari Purba Junior, ada Sun. Masih Sun, bayang-bayang satu pemain, Sotik. Sun kali ini. Kerjasama dengan rekannya Sun kembali 1-2 kali ini. Dan kembali lagi-lagi Sun harus dijatuhkan nampaknya. Satu keuntungan untuk Purba Junior. Tendangan bebas kali ini. Nampaknya jarak yang cukup ideal. Kita lihat siapa yang akan melakukan eksekusi pada kesempatan sore hari ini untuk Purba Junior. Nampaknya apakah Ricky Jo yang akan mengambil satu tendangan. Ricky Jo ya. Dan kita lihat Ricky Jo lakukan sudah Ricky Jo. Dan satu bola rebound dimanfaatkan dengan sempurna tadi. Oh, tertangkap offside nampaknya. Bukan suatu gol. Tertangkap offside. Wasit Lurah Pak Joni tadi melihat satu pemain nampaknya tertangkap offset. Dan kembali hanya tendangan gawang belum bisa merubah kedudukan pada kesempatan sore hari ini. Sementara skor masih imbang 1-1 sama kuat. Dan kembali ke tengah lapangan ada Alek. Satu umpan melebar bersama dengan rekannya ada Suarez. Lagi kali ini Ricky Cho yang dituju. Sontek bola keluar lapangan. Dan satu tendangan menyerang dan kita lihat satu tandukan maksudnya tadi. Masih dikuasai sepenuhnya satu pemain. Ada Ceming. Masih Ceming sodorkan bola ke depan. Lagi kandas. Barisan pertahanan dari Purba Junior. Ada Trias. Kembali membangun serangan. Lewat satu pemain. Nomor punggung 3 dari Sambung Gali FC. Dan satu umpan melambung. Kembali kita lihat. Keluar dari sarangnya penjaga gawang. Satu umpan pendek. Kembali mencoba menyerang dari lini bawah pemain-pemain dari Purba Junior, sang kapten kali ini. Kembali kandas, ada Suarez.
kerjasama dengan Trias. Dan kembali kali ini satu umpan daerah dilakukan oleh Trias tadi. Dan itu adalah setelah Ocan. Pergerakan lincah dari Ocan harus dijatuhkan tadi oleh pemain dari Samugali FC. Sehingga kembali hanya tendangan bebas saja akan dilakukan suatu pemain dari Borca Junior. Tepatnya kembali sang kapten. Lakukan satu pemain kali ini dari Borca Junior. Dapat bebas dampaknya. Lakukan sudah membentur pagar hidup dari Samugali FC. Tidak mau ambil resiko. Buang saja bola keluar lapangan. Lagi kali ini hanya lemparan ke dalam. Kembali lakukan satu pemain dari Borca Junior. Pendek kali ini satu pemain. Dampaknya dari Trias. Atau satu pemain yaitu Nana. Nana kerjasama dengan Trias. Satu umpan menjilat kembali. Satu crossing dilakukan Trias tadi. Belum menemukan sasaran. Adalah hasil kali ini kembali tendangan gak bebas dilakukan pemain dari Samugali FC. Lakukan satu tendangan tadi Ceming. Andas di kaki Dava. Masih Dava. Sedangkan bola ke depan, mundur ke belakang kembali. Ada Sono. Masih Sono. Kerja sama kali ini Sono. Lagi masih Sono. Satu umpan melebar. Kembali kandas satu pemain dari Borca Junior. Kuasai bola sepenuhnya kali dari Alek. Jatuhkan nampaknya tadi Alek. Lagi kali ini aja tendangan bebas saja. Kembali lakukan satu pemain dari Borca Junior. Lagi satu tandukan ke depan. Kembali jatuh di kaki Trias. Trias kali ini satu umpan lambung atau umpan long ball tadi dilakukan oleh Trias. Masih dekat kepada penjaga gawang Setiawan. Jadi duel. Kali ini menangkan satu pemain Sotik. Masih Sotik. Namun menguasai bola. Mundur ke belakang. Kerjasama dengan rekannya kembali kali ini. Anak-anak dari Samugali FC. Lagi-lagi kembali kita lihat terjadi pelanggaran nampaknya. Dan kita lihat. Nampaknya terjadi kesalahpahaman antara kedua kesebelasan. Mudah-mudahan selalu menerapkan sifat fair play. Lagi kali ini tendangan bebas akan dilakukan satu pemain nampaknya masih dari Borca Junior. Ada inggit. Lakukan kali ini buang bola ke depan, kembali menguasai bola pasukan dari Borca Junior. Umpan ke tengah lagi-lagi mampu dikandaskan. Satu tendangan langsung tinggi datangnya bola. Masih ada Dava. Dava. Harus berduel kali ini Dava. Satu pemain lincah dan cepat kali ini. Kembali kita lihat. Satu pergerakan dilakukan oleh Dava dan mampu dipatahkan oleh Ricky Cho. Masih Ricky Cho. Sontek bola ke depan. Ada Trias yang dituju. Dan kali ini kuasai sepenuhnya kali sudah Sotik. Masih Sotik. Bayang-bayangi Martian. Satu umpan silang. Dan kembali mampu dibaca dengan sempurna. Satu tajukan dilakukan. Kali ini lewat satu pemain yaitu Trias. Masih Trias. Lagi-lagi satu umpan salah dilakukan Trias. Tantan kerjasama dengan Sono. Kembali melebar. Meracik serangan dari bawah kali ini. Anak-anak dari Samugali FC asuhan Bukcono. Satu tendangan langsung ke depan. Nampaknya kali ini Sabil. Masih Sabil. Lakukan umpan crossing nama Sunja tadi. Kembali kandas anak-anak dari Samugali FC. Lagi satu umpan melebar. Kita lihat mencoba menyerang dari sisi sayap. Lewat satu pemain. Saudara Sun. Kerjasama dengan rekannya. Sun kembali. Nang menguasai bola. Kali ini ada Nanang. Sodorkan bola ke depan. Yang dituju oleh Ocan.
Namun kembali kandas pemain Samugali FC umpan 1-2 kali ini lagi kandas di kaki Trias. Umpan kembali salah dilakukan oleh Trias nampaknya. Lemparan dalam kembali lakukan pemain dari Samugali FC. Umpan 1-2 diperagakan oleh kedua kesebelasan. Nampaknya tempo masih terlihat pelan. Pertandingan pada kesempatan sore hari ini di menit-menit pertengahan babak pertama. Dan lagi hanya lemparan ke dalam akan dilakukan satu pemain masih dari Borca Junior. Ada Martian, pemain yang baru masuk tadi Martian. Kerjasama dengan Trias. Masih Trias. 1-2, Trias kembali. 1 ompar, sodorkan kepada saudara Sun. Dan kita lihat santun. Nampaknya satu serangan tadi. Terlalu deras bola. Sehingga kali ini keluar. Hanya mengibatkan tendangan gawang kembali akan dilakukan pemain dari Samugali FC. Satu tendangan gawang. Satu tandukan kembali mencoba menyerang pemain-pemain dari Samugali lewat kaki Dava. Masih Dava. Satu umpan kembali kurang sempurna umpan yang dilakukan Dava. Maksudnya Sapil yang dituju tadi. Namun begitu lincah keluar dari sarangnya penjaga gawang sedang Wendra. Wendra. Hal ini kerja sama 1-2. Ada Trias, masih Trias. Kerja sama dengan Ricky Joe. Lagi kali sudah Ejan. Ojan melebar, kembali menyerang kali ini anak-anak dari Borca Junior lewat kaki Martian. Martian kembali. Alek. Atau Alek maksud kami. Satu crossing dilakukan Alek. Dan kita lihat. Satu striker dari Borca Junior. Nampaknya dijatuhkan tadi. Masih menunggu keputusan dari pemain wasit tentunya. Sementara skor ibar 1-1. Borca Junior berhadapan dengan Samugali. Penempatnya kembali kali ini tendangan penalti diberikan untuk Borca Junior yang akan dieksekusi langsung oleh Ochan. Satu kesempatan tentunya pada kesempatan sore hari ini untuk Borca Junior. Dan kita lihat satu tendangan dari titik pote akan dilakukan oleh saudara Ochan. Dan inilah dia. Ojan! Tenang sekali saudara Ojan. Terlihat sangat berpengalaman. Menceploskan kembali. Dua gol ke gawang Samugali. Unggul sementara untuk Borca Junior 2-1 atas Samugali FC. Ya. Dan kembali tertinggal satu angka, 2-1. Unggul sementara pada kesempatan dari Borca Junior. Tertinggal satu angka, Samugali FC. Dan kita lihat apa yang akan dilakukan Bung Coro untuk menggebrak anak asuhnya. Kita lihat perubahan apa yang akan dilakukan oleh Bung Coro. Masih mencoba kali ini anak-anak dari Samugali. Satu umpan ke depan, lagi-lagi dengan cepat pemain-pemain dari Borca Junior. Mengantisipasi sudah serangan lewat kaki Ricky Cho. Satu umpan. Kali ini lewat sisi sayap, mundur ke belakang, Ricky Cho kembali. Begitu rapi pemain-pemain dari Borca Junior, memainkan bola kaki ke kaki. Namun kembali kali ini, kembali. Lagi kali ini lewat sisi sayap, ada Dava. Mencoba menyerang kali ini Dava. Satu umpan, dan kita lihat. Kembali kali ini kita lihat duel. Satu pemain dengan penjaga gawang dari Borca Junior nampaknya. Oh, nak menyat, baik song. Nak kain kiri-kiri bis menyat, kain nak nembek. Thank you.
Tatap tentunya, jangan lewatkan untuk kesempatan besok sore. Juga satu pertandingan yang tidak kalah menarik akan bertanding, yaitu dari tim PKK ya, PKK Cilacap, PT BPR PKK Cilacap. Ya, masih bergantian pemain. Sama-sama. Yang diganti yang ya. Itu nomor 9 dari yang diganti tadi nomor punggung 9 dari Sabung Galih, yaitu saudara Sabil. Masuk saudara Ade nomor punggung 15. Kan pergantian sebenarnya mau di sudah taksi. Nomor salah lagi. Nah, iya. Kali ini ada berarti singkir harus di kantin ini pada sampai sih. Iya. Iya. Ada singkir harus. Bisa. Ketinju apa mikir nari kai ya? Kiper aja. Babak Thomas untuk cover pemain dari Sabung Galih. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada luka yang serius. Babaknya benturan keras tadi terjadi, harus ditandu keluar lapangan. Sayang sekali harus kehilangan satu pemain, ditarik keluar Sabil. Satu pemain yang sangat lincah nampaknya tadi. Tuh bocah bola gerumut. Dan kita lihat hari ini wasit Muncono bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan nampaknya. Sang kapten dari dan nampaknya wasit Muncono meniup peluitnya panjang pertanda babak pertama telah usai. Satu pertandingan antara Porka Junior Karangpakis berada unggul untuk Porka Junior dengan skor 2-1 atas Sabung Galih. Dan tentunya terselenggaranya pertandingan Karang Taruna Cup Desa Banjarsari tahun 2023 juga disponsori oleh SMK Karya Mandiri Nusa Bungo. Informasi untuk pendaftaran siswa baru di SMK Karya Mandiri Nusa Bungo bagi siswa-siswi yang sebentar lagi lulus dari SMP, MTs, silakan bisa mendaftar di SMK Karya Mandiri Nusa Bungo. Bentar ya, Bu. Oh ya, lagi di sini. Oke, siap, Bos. Bang Darmin. Ya, Bang Darmin. Mendapatkan torpes dari panitia. Dan tentunya kita masih menantikan jalannya babak kedua. Satu pertandingan yang sangat seru antara PS Porka Junior FC berhadapan dengan Sabung Galih FC. Pada kesempatan sore hari ini, wasit dipimpin langsung oleh Bapak Cono dan dibantu oleh AW1 saudara Bapak Tian, AW2 saudara Bapak Amin. Dan inilah kick-off babak kedua. Satu pertandingan antara Porka Junior Karangpakis berhadapan dengan Sabung Galih FC dari Kota Ayam Malas. Satu keserangan kali ini, inisiatif dilakukan oleh pemain dari Sabung Galih. Mampu dipatahkan dengan sempurna dari Kicau. Buang bola ke depan. Dan lagi kali ini harus dijatuhkan satu pergerakan lincah dari Suarez. Nampaknya kembali hanya terjadi tendangan bebas saja akan dilakukan pemain dari Sabung Galih. Atau dari Porka Junior, nampaknya ada pemberi Kicau. Terbalik kesempatan sore hari ini untuk Porka Junior di babak kedua kali ini menempatkan diri di sebelah barat. Kami melaporkan dan untuk Sabung Galih FC mengenakan kostum berwarna biru menempatkan diri di sebelah timur. Dengan skor sementara 2-1 unggul untuk Porka Junior. Kembali ke tengah lapangan kita lihat satu serangan dibangun pemain-pemain Sabung Galih. Pemain tadi ada satu pemain Martian. Masih Dava, satu umpan, sedorkan ke depan, dan kita lihat satu serangan cepat dilakukan dari pemain Sabung Galih. Lakukan umpan silang maksudnya tadi.
atau pan crossing nampaknya belum sempurna. Hanya mendapatkan satu tendangan penjuru, akan kembali dilakukan oleh satu pemain dari Samugali. Lakukan sudah satu kesempatan tentunya dan satu tendangan. Membalas kali ini pemain-pemain dari Samugali FC lewat tendangan penjuru yang sangat tadi diselesaikan dengan sempurna oleh satu pemain dari Samugali FC, yaitu saudara Ade. Pemain yang baru masuk nampaknya di babak kedua menggantikan Abil atau Sabil yang terkena cedera nampaknya tadi, sehingga merubah kedudukan pada kesempatan sore hari ini 2-2. Dan tentunya skor sama kali ini kita lihat. Coba menyerang pemain-pemain dari Porka Junior lewat sisi sayap. Satu pan crossing. Belum sempurna. Luar lapangan tadi. Dan tentunya satu keputusan tepat tadi. Bung Jono memasukkan saudara Ade. Dengan menggantikan Sabil yang Citra. Menit-menit awal babak kedua mampu mencetakkan satu gol. Sehingga menyeimbangkan pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Skor sementara 2-2. Satu serangan cepat dibangun oleh Son. Masih Son. Namun diintercept sempurna tadi oleh pemain Brescia dari Samugali. Kembali ada Son. Masih Son. Tenang kali ini menguasai bola. Bayangin dua pemain. Kita lihat. Masih Son. Sangat lincah. Lakukan tackle bersih tadi oleh pemain Samugali FC. Nampaknya kali satu pendapat bersuruh. Satu kesempatan tentunya untuk Porka Junior lewat kaki Trias. Siap-siap kali ini nampaknya Trias. Lakukan Trias. Satu tandukan tadi dilakukan oleh Ojam. Belum tepat sasaran. Belum bisa merubah kedudukan. Sementara masih imbang 2-2. Porka Junior melawan Samugali FC. Satu tendangan gawang lakukan satu pemain Samugali. Berduel kali ini saudara Trias. Bertarung dengan Ruben nampaknya. Satu pemain ke tengah. Lagi oleh satu pemain yang baru masuk sang pencetak gol saudara Ade. Kerja sama dengan rekannya ada Tantan. Masih Tantan. Sodor bola ke depan. Satu kontrol sempurna dilakukan oleh pemain belakang dari Porka Junior. Nampaknya ada Inggit atau Kasukara Nanang tadi. Dan harus dijatuhkan satu pemain Samugali nampaknya sudah Sodik. Dan satu tendangan bebas saja kembali akan dilakukan pasukan dari Samugali FC. Satu tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten. Nampaknya akan dilakukan oleh Sunu. Masih Sunu kita lihat. Ataukah satu umpan crossing. Ataukah tendangan langsung dilakukan oleh Sunu. Satu bomber dari Samugali FC yang diturunkan oleh Bung Jono pada kesempatan sore hari ini. Sunu! Lakukan Sunu! Satu tendangan luar biasa dilakukan oleh Sunu tadi membentur tiang gawang dari Porka Junior yang dijaga oleh Wendra. Kembali hanya tendangan gawang. Akan lakukan penjaga gawang Mentra nampaknya. Lakukan sudah. Kocan yang dituju maksudnya tadi. Kandas di kaki Alek. Masih Alek. Buang bola ke tengah. Kocan maksudnya dituju kembali. Kandas di pemain-pemain daripada Samugali FC. Umpan 1-2 kembali. Lakukan pemain dari Samugali. Lewat satu pemain kaki dari saudara Ceming. Masih Ceming. Dan kali ini sontek tring. Bola kali ini melebar. Ada Suarez nampaknya gerak cepat. Melompat mengajak sprint nampaknya tadi Suarez. Nampaknya kali ini Suarez terjatuh. Satu percobaan sprint cepat dilakukan oleh Suarez. Mengajak duel barisan pertahanan dari Samugali FC. Belum bisa membuahkan hasil. Dan lagi hanya tendangan gawang akan lakukan kali ini
satu pemain bertahan dari Sabung Gali FC, lakukan sudah, bang bola ke depan, satu pemain belakang tangguh, satu pertahanan tangguh tampaknya dari Borca Junior, tadi nampaknya inggit, melakukan satu heading, serangan kembali kali dibangun lewat kaki Tantan, satu man crossing dan kita lihat satu pemain nampaknya sudah Sodik, masih Sodik, dan kita lihat. Lakukan clearance yang cukup berbahaya tadi barisan pertahanan dari Borca Junior. Nampaknya kembali kali ini ada tendangan penjuru yang akan kembali dilakukan oleh saudara Sodik dari Sabung Gali FC. Mengingat gol kedua dari Sabung Gali FC dilakukan dengan lewat tendangan penjuru tadi. Satu tendangan, lakukan sudah kali ini di Sabung Gali FC. Jatuh di kaki satu pemain nampaknya sudah ceming. Masih ceming, berduel kali dengan Alex. Nampaknya belum jelas dan kembali harus diulangi tendangan ke juru oleh pemain-pemain dari Sabung Gali. Lagi-lagi kali sudah Sodik yang akan melakukan eksekusi. Siap-siap kali ini. Sodik lakukan sudah, namun kali ini terlalu datar datangnya bola tadi. Lagi serangan counter attack, kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Borca Junior. Lewat kaki Sun, masih Sun, cepat Sun. Satu tendangan tidak terarah, satu kesempatan tentunya tadi oleh Sun. Namun tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Belum bisa menambah pundi-pundi gol pada kesempatan sore hari ini. Skor masih tetap imbang 2-2. Borca Junior berhadapan dengan Sabung Gali FC. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Tenang kali ini satu pemain dari Sabung Gali, ada Ruben. Dan satu counter attack cepat kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Sabung Gali. Terjatuh Sodik. Satu umpan ke depan lewat kaki Alex. Kembali Alex. Salah umpan nampaknya Alek, andas di kaki Dava, masih Dava, kerja sama kembali dengan Sodik. Lakukan clearance tadi, buang bola keluar lapangan, apakahnya lemparan ke dalam kembali untuk Sabung Gali FC, yang akan dilakukan oleh satu pemain, ada Ceming. Maju ke depan, melakukan lemparan ke dalam kali ini Ceming, satu pemain yang dituju dan kembali, satu umpan tidak terarah dengan tepat. Luis Suarez mundur ke belakang dari Borca Junior, mencoba membangun serangan dari sisi kanan, lewat kaki Suarez kembali. Suarez tenang menguasai bola, sodor bola ke depan, lakukan intercept tadi. Kembali kita lihat, mampu dipatahkan kembali oleh barisan belakang dari Sabung Gali FC. Dan harus dijatuhkan kali ini sang kapten. Lagi-lagi menguasai bola, satu umpan. Masih begitu rapat pertahanan dari Borca Junior. Dan kali ini lewat satu kaki pemain sudah Sodik. Masih Sodik, kerjasama dengan rekannya. Ada satu pemain nampaknya, ada! Berlaru deras tadi bola. Sehingga dengan mudah penjaga gawang dari Borca Junior mengantisipasi bola yang datang tadi. Satu tendangan gawang, masih ada Luis Suarez. Satu umpan ke depan, Alek yang dituju. Masih Alek. Menguasai bola sepenuhnya Alek. Kerjasama kali dengan Trias, Alek kembali. Satu umpan crossing kali. Satu tandukan dilakukan oleh Ocang tadi. Terlampau masih lemah datangnya bola. Sehingga masih mudah saja penjaga gawang melakukan tangkapan tadi. Satu serangan kembali dibangun oleh anak-anak Borca 92 asuhan Bung Hendrika, mencoba mengorok pertahanan dari Sabung Gali lewat satu pemain Ojan, menjatuhkan satu pemain nampaknya tadi Ojan Habib yang dijatuhkan nampaknya. Tendangan bebas saja lakukan satu pemain dan lagi-lagi kandas pemain dari Borca Junior.
Satu umpan melebar. Lewat kaki saudara Alex. Masih Alex. Satu umpan silang kembali. Terlalu dekat. Para penjaga gawang Setiawan. Lagi-lagi terorganisir dengan rapih kali ini pasukan-pasukan dari Porta Junior. Terus mencoba melakukan tekanan-tekanan kepada Samugali FC. Lewat satu pemain nampaknya ada Sun. Masih Sun. Kembali. Masih Coro tadi menit-menit. Nampaknya dijatuhkan tadi Sun. Berikan tendangan bebas saja. Kali ini Porta Junior dapatkan satu peluang lewat tendangan bebas akan dilakukan satu pemain nampaknya dari Porta Junior. Kita lihat Ocan yang akan mencoba atau tendangan langsung atau hanya umpan crossing yang dilakukan oleh Ocan. Kita lihat bersama-sama, tentunya ada satu peluang untuk Porta Junior. Inilah satu tendangan Ocan, lakukan Ocan. Dan kita lihat hampir saja bola rebound tadi masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang Setiawan. Melakukan beberapa penyelamatan kali ini kali Setiawan, penjaga gawang yang diturunkan oleh Coach Golmo pada kesempatan sore hari ini. Melakukan satu tendangan gawang kali ini Setiawan. Kembali kali ini satu tandukan, satu umpan. Berikan kali ini untuk satu pemain nampaknya dari Samunggali, itu adalah Tatas. Salah penyembian jadi salah jawabnya. Aduh kartu sikan dong. Kembali kita lihat satu serangan dilakukan oleh Porta Junior. Aduh dicekel jadi gak kayak mau nomani ini kayak mau nanti. Dan kembali ke tengah lapangan kita lihat satu kerangan nampaknya kali ini masih mencoba urung pertahanan dari Samugali anak-anak Porta. Serangan balik cepat atau counter-attack kali ini lewat kaki Dava. Masih Dava menguasai bola. Satu umpan crossing maksudnya tadi. Ada satu balisan bertahan dari Porta Junior. Dan kembali harus dijatuhkan kali ini satu pemain dari Samugali. Nah, Habib nampaknya. Mohon maaf untuk para penonton, para di luar garis atau di luar banner ya. Itu dalam lift, dengan jawab banner ya Liga. Satu kesempatan nampaknya kali ini didapatkan oleh pemain dari Samunggali FC. Kita lihat nampaknya satu peluang didapatkan lewat tendangan bebas pada kesempatan sore hari. Lakukan satu tendangan. Masih melebar di selatan gawang yang dijaga oleh Wendra. Tendangan gawang. Lagi-lagi nampaknya satu pelanggaran terjadi. Satu serangan paling cepat. Lewat kali ini satu tendangan langsung. Trias nampaknya tadi. Tidak ada kawan menyambut. Kita lihat. Well, kali ini kembali satu pemain ada Sun. Masih Sun melakukan gerak tempo kerjasama dengan Ricky Joe. Satu pemain Trias. Mencoba tadi Trias. Masih terlampau pelan tadi tendangan yang dilakukan oleh Trias. Hingga kali ini masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Setiawan. Satu pemain ada Ate. Dan kita lihat kembali terjatuh kedua pemain. Lagi aja tendangan bebas kembali akan lakukan satu pemain dari Samunggali FC. Opat ke depan. Shot di maksudnya itu.
mudah saja untuk penjaga gawang dari Porka Junior, yaitu saudara Wendra. Satu tendangan gawang dilakukan Wendra, kembali ke atas pemain dari Samugali FC. Ada Trias kali ini mencuri bola, kerjasama dengan Diki Jau. Kali ini ada Ojan. Masih Ojan, bayang-bayang Sunu. Ojan melakukan satu gerak tempo. Ojan kerjasama dengan Ricky Joe. Satu tendangan shooting keras dilakukan oleh Ricky Joe. Masih berada di sebelah utara gawang yang dijaga oleh Setiawan, sehingga belum bisa merubah kedudukan. Masih sama kuat 2-2. Di menit-menit pertengahan babak kedua, tendangan gawang kembali lakukan sudah kembali kandas pemain-pemain dari Porka Junior. Ada Sun, satu umpan ke tengah bersama dengan Trias, melebar, buang saja bola keluar lapangan. Lakukan pengamanan di barisan dari Samugali FC. Pemain nomor itu kafe. Pemain nomor itu kafe. Maaf lah bang. Jadi karena kertas ting itu mani ya. Yang terdalam kembali. Dan kita lihat pemain belakang dari Samugali FC melakukan satu tendangan longgol ke depan, namun kembali kandas dari pasukan Porka Junior. Lagi satu umpan lembaknya, terjadi benturan sehingga kembali pelanggaran dan tendangan ke bebas nampaknya kembali kali diberikan. Pak Karta, shooting Pak Karta. Pak Karta shooting ke derita nanyong. Tendangan langsung masih kandas di kaki pemain dari Porka Junior lewat kaki Trias. Kali ini mencoba menyerang Trias. Satu umpan gol dilakukan Galadi. Dijatuhkan nampaknya tadi itu saudara Ojan. Sehingga kali ini kembali wasit. Nampaknya dapatkan kartu kuning sudah tadi. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan satu pemain nampaknya. Dan tentunya adalah satu kesempatan untuk Porka Junior untuk menambah budi-budi gol pada kesempatan sore hari ini. Ternyata kedua kesebelasan masih sama kuat. Kalau sementara masih 2-2, kita masih menentukan, masih menantikan siapa yang berhak melaju ke babak berikutnya, babak 18 besar atau Porka atau Samugali. Tendangan bebas kali ini akan langsung Ojan. Atau satu shooting nombanya lapaknya, kita lihat Ojan. Ojan! Luar biasa satu pemain ini. Tak terbendung tendangannya. Satu tendangan yang sangat keras berada di pojok sebelah selatan dari gawang Setiawan, sehingga merubah skor pada kesempatan sore hari ini. Unggul sementara Porka Junior Karangpakis 3-2 atas Samugali FC. Dan kita lihat satu tendangan akrobatik atau tendangan cantik yang dilakukan tadi oleh Ojan menembus gawang dari Samugali FC. Kita lihat Bung Cono, bayangkan akan dilakukan Bung Cono untuk mengejar ketertinggalan pada kesempatan sore ini. Masih pergantian pemain dari Porka Junior, yaitu Suarez nomor punggung 9 keluar, masuk saudara Ipan nomor punggung 23. Dan kita lihat nampaknya Bung Hendrika Raditya Putra memasukkan satu tenaga baru untuk mengamankan keunggulan pada kesempatan sore hari ini. Dan memasukkan tenaga-tenaga baru, lemparan ke dalam, kita lihat well kembali terjadi.
ada satu pemain nomor punggung 3 masih dari Sarung Galih. Lagi lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bola-bola atas dilakukan oleh kedua kesebelasan. Biarkan saja bola keluar lapangan. Unggul sementara kali ini Pesporka Junior Karang Pakis atas Sarung Galih FC. Skor sementara 3-2, tertinggal kali ini Sarung Galih FC. Tentunya ini adalah satu pertandingan yang sangat ramai, sangat luar biasa. Lagi kembali kali ini satu tendangan gawang akan dilakukan satu penjaga gawang. Kembali duel udara. Kali ini ada Trias. Satu heading tidak sempat sasaran, luput nampak usaha Trias. Jadi perebutan kembali. Ada satu pemain nampaknya kali ini sudah Sun. Duel kali ini Sun. Melakukan sprint cepat. Sun, kita lihat Sun, Sun masih Sun. Namun crossing kurang sempurna dilakukan Sun tadi. Kembali kandas oleh pemain belakang dari Sarung Galih FC. Umpan 1-2 kembali. Lewat satu pemain, ada saudara Ade. Dava nampaknya tadi. Lagi-lagi serangan kali dilakukan oleh Ochan. Masih Ochan. Bayang-bayang isoti. Ochan kembali. Lihat. Ochan kali ini mencoba melewati satu dua pemain. Satu umpan luput tadi dilakukan oleh Ochan. Sehingga menguasai bola sepenuhnya kali ini. Anak-anak dari Sambung kali. Satu umpan terobosan masuk berbentur barisan pertahanan dari Porka Junior Karang Pakis. Satu gerak tipu cantik dilakukan tadi oleh Sore Sodik. Dan lagi-lagi kembali kali menyerang pemain-pemain dari Samu Kali. Namun masih begitu rapat pertahanan dari Porka Junior. Lewat ke nomor 12 dan kita lihat. Satu umpan melebar. Lewat sisi sayap. Ada Dava. Dava lakukan kali ini. Belum tempat sasaran dan kali ini satu clearance kurang sempurna dilakukan pemain belakang dari Porka Junior. Satu umpan kali ini lagi-lagi lewat sisi sayap dan kita lihat tendangan langsung. Mengarah tepat sempurna namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Porka Junior. Oleh Bung Wendra Setiawan. Kembali tengah lapangan, tendangan gawang akan dilakukan dengan penjaga gawang. Itu pun Wendra. Lagi kembali duel udara. Ada Trias. Harus berduel Trias tadi dengan Ruben. Menguasai bola sepenuhnya kali ini Sarung Galih FC. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Lakukan satu pemain dari Porka Junior. Ada Martian. Sudah lakukan sudah Martian. Dan kita lihat satu tendangan langsung ke tengah. Lagi-lagi begitu rapat pertahanan dari Porka Junior yang digabungi oleh Inggit dan kawan-kawan. Lakukan overlap tadi Inggit. Kembali bola uang keluar lapangan. Lemparan dalam kembali. Lakukan pemain dari Sarung Galih. Pendek kepada rekannya. Lagi-lagi bola buang ke tengah dan jadi duel. Kita lihat masih mencoba pemain-pemain dari Sarung Galih. Bermain pelan. Menyisir serangan dari bawah. Umpan 1-2 dilakukan dan kali ini satu umpan terobosan maksudnya diberikan kepada satu pemain yang sudah Sodi. Namun terlampau betul cepat. Sehingga dengan mudah kali ini penjaga gawang dari saudara Wendra. Lakukan satu umpan pendek tadi Wendra. Terjaga sama dengan Alek. Kali ini ada Martian. Masih Martian lakukan satu gerak tempo. Terjaga sama dengan Ricky Joe. Lagi mampu dipatahkan. Kali ini lewat lagi Dava. Masih Dava mencoba menyerang kali ini anak-anak dari Sarung Galih. Dava, kita lihat satu pemain di cadangan. Kerjasama namun nampaknya tertangkap offset terlebih dahulu. Pasukan dari Sarung Galih FC. Tendangan ubah untuk hari besok akan bertanding yaitu dua kesebelasan tangguh yaitu dari PT BPR BKK Cilacap akan bertanding dengan
Binangun FC. Kami ulangi, untuk kesempatan hari keempat, TK Kajiasa akan bertanding dengan Binangun FC. Dan nampaknya wasit Bung Joni meniup-niupnya panjang-panjang, pertanda babak kedua telah usai dengan unggul Porka Junior 2-3 atas Samunggali. Dan dengan ini Porka Junior berhak masuk ke babak 8 besar. Remote motor atau kontak motor untuk Anda yang kehilangan untuk merapat ke majelis kemarin. Ciri-ciri ini ya, sabar konega kacamataan mudah-mudah telik. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk segenap para penonton yang hadir di lapangan kembali pada pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kami dari segenap panitia Karang Taruna Cup Desa Bandar Sari tahun 2023 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau update skor ngomong Untuk yang kehilangan kunci berupa remote motor Honda. Oke, kon borong. Iya, Mas satu pun tuh kejajan, Bu. Orang kok pecok lokal. Mas. Ada juga nama ya. Nah, gue di prospek. Melara. Satu jajannya. Mas Ono, untuk jajanan yang ini. Selain apa? Orang banget tolan. Ali video market ya, enak gitu tolan. Borongnya ge, borongnya. Lu kunang. Borong deh. Makasih ya, Mel. Akhirnya harus. Ini sudah. Ini sudah terlambat.